Sastro Warok. Suasana pemberangkatan bis ALS Nopi 248 di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta ya teman-teman ya. Untuk hari ini lumayan ramai, dan info dari Pak Ketua tadi katanya juga masih full sewanya ya. Masih rezeki Pak Buyung sekeluarga. Rukun ya teman-teman ya, walaupun satu bis itu satu keluarga ya. Saling tolong-menolong, adik, kakak, ayah, wes mantap, paten pokoknya. Tujuan mana Ibu? Kenduri. Oh, Kenduri. Itu rumahnya yang minta nomor sama si Mas itu. Wah, kan nomor Pak Dekwa kan tahu, Bos. Iya. Kita kan minta kan. Minta Mas siapa itu. Iya. Tapi sudah toh? Sudah kan, Bu? Dapat tempat duduk. Nomor berapa? Nomor 12. Kami ini orang baru pertama ya, Mas. Sudah seminggu. Iya, iya, Ibu. Itu nomor bisnya 227. 248. Iya. Pak Buyung, itu dengan Pak Buyung nanti. Yang bisa luar, apa yang dari kakek, jemput dong. Kita cepi, nanti kami. Ya begini bang, suasananya bang. Setiap hari. Kakek cuma untuk itu. Kalau raun-raun. Sudah selesai pulang. Untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Waduh, perpisahan seperti ini ya teman-teman ya, bikin haru. Apa? Tinggal ini. Apanya maksudnya? Tinggal di. Iya ya. Pakai baju ALS. Kerjaannya nggak tahu. itu sama Bang Fahrul itu dikatain katanya pekerjaannya nggak tahu katanya. Nggak apa-apa ya. Apa? Malas. Oh, lagi malas. Di belakang 220 siapa Pak Ketua? Ada nomor Baku Lempreng kau 217. Oh iya 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 iya. Baku Lempreng. Kalau mau lihat rupanya ini. Kalau mau lihat rupanya. Mana kan? Ya. Pencet lagi, banyak kali ini pencet lagi. Kita ada di sini.
ini masih ramai Pak Ketua? Full juga? Ya, ada yang masih cabang. Oh. Beneran itu ramai juga? Ramai ya. Malamnya di kampung masih belakang. Pak Suryo, Pak Ketua. Pak Suryo. Ini Pak Ketua yang selalu. Kawan-kawan Pak sama Pak Suryo. Friend. Friend. Di sana-sana saya cari, ya kan? Iya. Untuk di Indonesia saya cari. Dalam menurut saya cari, apalagi sekarang tangga dekat. Iya. Di sana-sana tidak ada sampai. Tidak pakai biaya. Nah, dulu waktu sudah menurut saya enak. Tidak terlalu kecil. Saya mau ada di ada titipan. Pak Suryo kirim barang paket ya teman-teman. Paketnya nggak ada ya Pak Heri ya? Paketnya nggak ada ya? Paketnya ada 7 potong. Oh 7 potong. Lumayan lah. Potong. Medannya 4. Rantau rapat 1. Singkut 2. Ini tambah paket. Orang lompat 1. Iya iya. Oke ya teman-teman ya. Ini saya akhiri dulu untuk video siang hari ini tentang keberangkatan bis ALS Nopin 248. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.